Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, bertemu di video yang berikutnya ini. Okay, di mana di video kali ini saya akan dedahkan kepada anda. Okay, sebelum kita buat pemilihan kaunter. Sebelum ni kita dah belajar dah. Video yang sebelum ni dah belajar dah bagaimana cara pemilihan kaunter. Bagi saya basic faktor pemilihan kaunter. Okay, dan berserta dengan rumusan sebagainya. Jadi, sebelum kita pergi ke next, okay, pemilihan kaunter, faktor yang kelima. Okay, faktor yang kelima seperti yang saya bagi tahu kepada anda. Okay, yang kelima ini adalah trend yang menaik saja, iaitu uptrend. Jadi, saya akan terangkan kepada anda. Okay, ataupun saya akan dedahkan terlebih dahulu kepada anda macam mana kita nak baca graf. At least serba sedikit kita boleh baca graf tu. Okay, kita boleh tahu. Maknanya, kalau kita tengok graf, contoh kaunter apa sekalipun. Okay, skor menaik contohnya. Kita tahu kenapa hijau. Kenapa merah, kenapa bentuk macam ni, kenapa dia ada shadow kita panggil. Okey, kenapa dia ada badan, dia ada kaki kat atas, tangan dan sebagainya. Okey, dan apa function-function, apa volume dekat bawah ni. So, saya akan dedahkan dulu kepada anda sebelum buat pemilihan counter uptrend. Yang mana nanti, insyaAllah, di next video. Okey, di next video, setelah anda pelajari ataupun hadam, okey, mentelaah baik-baik sikit. Okay, candle, bak lukis candle dan juga trend graph. Ha, ni lukis candle dengan trend graph ni agak penting. Okay, agak penting. So, saya cuba susun kepada anda step by step juga. Okay, sebelum kita pergi ke topik pembelian. Ha, nah, teknik pembelian ni dia banyak teknik. Jadi, sebelum nak pergi ke teknik pembelian, iaitu yang paling penting adalah pemilihan kaunter. So, saya akan bawa bab pemilihan kaunter ni agak detail, agak clear supaya sampai satu tahap anda boleh buat pemilihan kaunter. Okey, contoh dengar je kaunter apa pun anda dah boleh decide sama ada kaunter tu boleh pilih atau tak boleh pilih. Okey, so setakat last video, okey, setakat last video, kita dah buat pemilihan kaunter sehingga faktor yang keempat iaitu induk. Okey. Dan saya tertinggal sedikit. Okey, kenapa kita pilih induk sahaja? Ha, nah. Means induk sahaja ni kita tak nak warren. Warren tu sebab dia ada expired date lah nah. So untuk permulaan ni elokkan. Tapi bila lama-lama dah cekap sikit, okey lah, tak ada masalah nah. Nanti dia lama-lama dia akan lebih faham. Okay, so sebelum kita pergi ke sambungan pemilihan kaunter ni, okay, di kalau ikutkan apa yang saya susun sekarang ni, sambungan pemilihan kaunter ni nombor 4. Tapi setelah video ni tiba ke tangan anda, saya tak pasti susunan dia jadi macam mana. Mungkin saya buat sedikit rombakan dan sebagainya. Okay, saya dah cuba susun yang terbaik insyaAllah kepada anda. Okay, so sekarang ni kita masuk ke topik lukis candle. Okay, lukis candle, then trend graph, dan saya akan tunjukkan kepada anda platform study. Okay, platform study ini means chart nexus lah. Sama ada chart nexus ataupun anda ada bursa station dan sebagainya terpulang. Tapi apa yang saya nak tunjuk adalah menggunakan chart nexus ini. Okay, so bab lukis candle ni, okay, lukis candle ni dia simple sahaja. Nah. So kalau kita pergi dekat Google sekalipun, kalau kita type candle ataupun candlestick nah. So nak bagi mudah lah nah, kalau kita nak belajar based on Google lepas ni ke apa ke. Candle ni lilin lah, lilin. Okay, tapi kalau candlestick ni, kalau kita klik image, bahagian image, dia akan bagilah. Oh, nampak ni bawa betul candle. Ha, nah, candle di dalam graf. Okay, kalau kita tengok yang paling pertama, gambar yang paling pertama ni pun sebenarnya kalau kita mentelaah elok-elok, kita kaji betul-betul, kita fahamkan betul-betul, di sini pun kita dah boleh buat lukisan. Okay, kita dah boleh faham apa maksud candle. Kalau kita based on gambar ini sahaja. Nah, based on gambar saja. Tapi saya tak maulah cerita dekat Google. Okay, tapi saya nak tunjuk juga. Kalau dekat Google nak cari, okay, lebih kurang kalau macam ni contohnya. Kalau ada satu candle ini kita panggil satu candle. Okay, warna hijau dan juga warna merah. Yang mana body ni dia panggil sebagai real body. Yang atas ni kita panggil sebagai shadow. Yang bawah ni kita panggil sebagai shadow juga. Okay. Atas ni high, bawah ni low. Kalau hijau, open di sini, close di sini. Kalau merah, open dekat atas, close di bawah. Okay. Tapi tak apa clear. Kita bagi, kita bawa secara lebih clear. Saya lukiskan kepada anda. Okay. Berserta contoh. Okay. Contoh.
harga open, close dan sebagainya, dan kita cuba lukis. Dan bukan saya saja lukis, tapi anda kena buat nota sendiri. Nah, so saya lukis di dalam pen sahaja. Okey, insyaAllah benda ni boleh anda akan faham, jangan risau. Okey, jadi untuk melukis candle ni, okey. So nota saya bagi sedikit nota kepada anda. Anda boleh salin ataupun anda boleh, saya rasa benda ni boleh ingat saja, tapi better salin lagi baguslah. Nah, salin berserta dengan contoh lagi lagi menariklah. Nah. So, bab melukis candle ni dia perlu ada 4 perkara, okey. Candle ni kalau kita check balik, okey, macam contoh dekat sini ya, saya kena bagi tahu agak detail dulu. Okey. Ini candle. Nah, ini candle lah ni. Ini candle. Candle ini mewakili satu hari. Nah, yang berwarna hijau ni, okey, dia mewakili satu hari. Yang warna merah sebelah ni pun dia mewakili satu hari. Contoh candle dekat sini mewakili 8 hari bulan 12 2017. So kita tengok dekat sini. Okey. Manakala candle yang hujung sekali ini mewakili 26 hari bulan 12 2017. Sebab satu candle dia nak melambangkan satu hari. Okey, satu hari membentuk satu candle. Kita boleh juga bentukkan satu candle ni untuk setengah hari, untuk satu jam, untuk 5 minit. Asalkan dia kena ada 4 perkara ini. Yang pertama, dia kena ada harga open. Okey. Yang kedua, dia kena ada harga close. Okey. Open price, close price. Kemudian yang ketiga, dia perlu ada harga paling tinggi ataupun high price. Dan yang keempat, harga paling rendah ataupun low price. Okey. Sepanjang satu hari, kena lengkapkan keempat-empat ni. Barulah boleh berlaku satu candle untuk hari tersebut. Okey, kalau kata kita nak ambil sejam daripada pukul 9 sampai pukul 10 pagi, boleh. Pukul 9 open, pukul 10 tu dikira sebagai harga close. Okey, harga semasa pada pukul 10 itu kita ambil sebagai harga close. Okey, di antara pukul 9 sampai pukul 10 pasti ada paling tinggi, pasti ada paling rendah. Okey, kalau kita nak buat selama sebulan pun boleh. Satu hari bulan kena ada harga open berapa, di hujung bulan harga open berapa. Sepanjang satu bulan harga paling tinggi berapa, sepanjang sebulan harga paling rendah berapa. Kalau kita tengok dekat chart Nexus dekat bahagian bawah ni, okey, dia ada ruangan, kalau kita perasan dekat sini, dia ada daily chart. Kita boleh pilih untuk jadikan weekly chart. So kalau jadi weekly chart, dia jadi lain pula pattern dah. Okey, kita boleh pilih monthly chart. Sebulan punya chart dia jadi macam tu. Okey, so kalau kita tengok balik, ini adalah bulan 12. Ini bulan 11. Okey, anda tengok dekat atas ni. Nah, ni bulan 12. Ni bulan 11, ni bulan 10, ni bulan 9, bulan 8, bulan 7, 2017. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi jaranglah orang nak tengok candle ni monthly. Dan normally, kebiasaannya kita guna daily chart. Okay, daily chart ni, okay, yang kebiasaan yang famous, yang ramai orang guna. Jadi, saya pun ajak kepada anda, okay, saya terangkan berkenaan dengan daily chart. So, back to basic balik. Macam mana nak lengkapnya sesuatu candle itu, perlu ada 4 perkara. Yang pertama, harga open. Yang kedua, harga close. Yang ketiga, high price. Dan yang terakhir adalah low price. Nah, so dia perlu lengkap keempat-empat ni baru ada. Contoh saya bagi dekat sini. Kita tengok terus cara lukis macam mana. Katakan harga open 0.320. Okey, 0.320. Okey, ni harga open. Okey. Then close pada hari itu adalah 0.330. Okey, manakala harga yang paling tinggi dia pernah capai adalah 0.340 dan harga yang paling rendah dia pernah capai adalah 0.310. Okey, so ada 4 ni. Kalau dah lengkap keempat-empat ni, baru kita boleh jadikan dia ataupun lukis dalam bentuk candle. Nanti selepas anda lukis, okey, dah faham macam mana daripada bentuk abjad ini, bentuk nombor ini, dia berlakunya candle, insyaAllah anda akan faham. Daripada candle, anda nak convert ke dalam bentuk numbering ni pun boleh. Dia jadi boleh dah nanti. Nah, so sebab tu pentingnya, sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan graf ni, kena faham dulu. Okey, kena tahu candle itu terbentuk ataupun terhasil daripada apa. Kenapa dia boleh jadi bentuk macam tu? So, kita kena faham dulu. Okay? So, saya lukiskan kepada anda dalam bentuk pen. Okay? Better anda letakkan satu skala lah. Nah, better letak skala supaya candle itu berbentuk dalam bentuk skala yang tepat. Okay? So, kita tengok harga open. First kali kena buat harga open. Harga open adalah 320. Jadi, kita tengok di mana 320? Di sini 320. Jadi, kebiasaan dia 320 open ni kita buat satu garisan. Satu garisan macam tu.
Okey, satu garisan. Ini open 320. Okey, kemudian yang kedua kita tengok harga close 330. Okey, yang mana 330 adalah di sekitar sini. Di sekitar situ. So buat lagi satu garisan. Okey, lebih kurang samalah nah. Kalau boleh tu samalah atas dengan bawah ni. Okey. So ini open, ini paras open, ini paras close. Apa-apa pun anda perlu lengkapkan body dulu. So apa macam mana nak lengkap? Tarik ini ke sini dan sini ke yang atas tadi ke bawah. So lengkapkan body ya terlebih dahulu. Ataupun dia akan jadi bentuk lebih kurang macam ni. Nah dia akan jadi macam tu. Okey, open di sini, close di sini, kemudian kita tutup kurungan. Yang mana kalau dalam ni kita dah terbentuknya body ni, kita perlu warnakan dia terlebih dahulu. Okey, kita perlu warnakan dulu. Okey, untuk warnakan candle ni, kita kena compare harga open dan harga close. Jika harga close lebih tinggi daripada harga open, maka berwarna hijau. Tapi sebaliknya, jika harga open lebih tinggi berbanding close, dia berwarna merah. Kalau untung dia hijau, kalau rugi, kalau untung dia hijau, kalau rugi dia merah. So situasi dekat sini, open 320, close 330. Untunglah cerita dia, dia naik. Jadi bila dia naik, candle kita warnakan dia menjadi warna hijau. Okey, jadikan saja dia berwarna hijau. Okey, dia menjadi warna hijau lebih kurang macam ni. Belum lengkap lagi nah, belum siap lagi. Okey, belum siap lagi sebab kita masih ada lagi perkara yang kita belum lengkapkan, iaitu harga paling tinggi dan juga harga paling rendah ataupun high price dan low price. So high price dekat sini adalah 340. Jadi 340 kita tak boleh buat satu garisan dekat 340. Okey, kita hanya buat satu titik sahaja. Okey, satu titik sahaja di 340 ni. Kita buat titik dekat situ. 340 dan gariskan ke body macam tu. Okey, ini untuk high ataupun nak bagi cantik lagi dia lebih kurang macam nilah. Dia akan jadi macam tu. Okey, ini high dah. Okey, high dah. Itu high. Kemudian kita tengok low pula. Okey, yang mana low adalah pada harga 310. Jadi kita pergi ke chart kita balik. 310 berada di level ini. So 310 kita buat satu titik di 310 ni. Okey, buat saja satu titik di 310 ni, kemudian tarik ke body atas tu. Maka dia akan terbentuk jadi lebih kurang macam ni lah nah. Okey, terbentuk macam tu. Okey, maka lengkaplah satu candle. Okey, yang mana saya boleh tunjukkan semula kepada anda. Di sini open 320. Okey, open 320. Kemudian close 330 di paras ini. Okey, 330 di paras ini. Lengkapkan body terlebih dahulu. Kemudian marking high. Satu titik high iaitu 340 dan sambung ke body. Dan marking satu titik low sambung ke body. Okey, maka dia akan jadi bentuk macam ni lah. Dan berwarna hijau. Okey, tak percaya, kita ambil satu contoh tengok dekat sini. Kita ambil satu contoh dekat sini, kita cuba buat. Okey, so kita ambil contoh yang agak clear sikit, yang mudah sikit. Okey, kita ambil ni. Tarikh ni lah. Okey, kita ambil ni, kita cuba besarkan sikit. Okey, okey, bentuk ni lah. Okey, so kita tengok dekat atas. Dia punya data dekat atas lah. So open dia dekat 0 point dekat sini, 0.3. Tengok 335. So open 335. Cuba kita buat dekat 335 open. So yang ni saya padam dulu. Okey, so open kita buat satu garisan dekat 335. So dekat sini kita buat satu garisan. Dia kita tak tahu lagi color apa lah. Ini saja saya letak warna hijau dulu. Okey, cuba kita letak warna hitam balik lah. Kita letak warna hitam balik. Okey. Okey, kita letak warna hitam terlebih dahulu. Okey, so open 335. So anda tengok dekat atas ni, open 335. Close adalah C lah. So anda tengok nilai dia adalah 330. Jadi kita buat 330. Satu garisan lagi dekat 330 dekat sini. Okey, so buat satu garisan lagi. Okey, dan apa-apa pun kita
lengkapkan body terlebih dahulu. Ha, so yang ni tarik ke sini, okey. Yang ni pula tarik ke tarik ke sini, nah. So maka lengkap satu body. Jadi kita warnakan dia terlebih dahulu. Okey, warnakan dulu. Untuk nak bagi senang kita warnakan dulu. Jadi open adalah 335. Nah, close 330. Anda tengok dekat sini. Ni O ni open, C ni close. Okey, open 335, close 330. Untung ke rugi? Nah, open lebih tinggi daripada close, maka dia turun. Jadi bila dia turun, candle adalah berwarna merah. Okey, so candle ni kita jadikan dia berwarna merah. So lebih kurang bentuk dia, saya lukis lagi satu kat tepi ni. Okey, berwarna merah, nah. Candle dia jadi macam tu. Okey. Tak siap lagi. Itu baru open dengan close. Okey. So kita tengok harga high dan low pula. Okey. High, H ni lah. L ni low. So anda tengok nilai. High adalah 34 sen. Jadi kita sambung lukis. 34 sen dekat sini. Okey. Ni adalah 34 sen. So buat satu garisan. Buat satu titik dan sambung sahaja ke body macam tu. Itu baru high. Then kita tengok low dia pula berapa. Low dia adalah 325. Okey, ni dekat sini lah. So anda tengok tu, nilai dia adalah 325 untuk candle hari tu. Okey, so tarik ke kita pergi di mana 325. Okey, kemudian tarik ke body. Maka berlakulah candle bentuk seperti ini. Okey, sama tak? Sama lah. Sebab apa? Sebab kita ikut data dia balik, kita susun balik satu persatu cara lukis dia macam mana. Cuba kita pergi lukis. Ni cuba anda study sendiri, anda lukis kat sebelah ni pula. Okey, apa tujuan saya minta anda lukis adalah, okey, yang pertama saya nak bagi anda faham macam mana candle ini terbentuk. Okey, kenapa dia boleh ada toncik kat atas, toncik kat bawah. Ini kita panggil shadow lah. Kenapa dia berwarna merah, kenapa dia berwarna hijau. Okey, so anda perlu tahu terlebih dahulu. Sebab apa? Nanti waktu di dalam candle, di dalam graf ni, okey, contohnya yang terakhir ni, okey, kita dah tahu lah dia warna hijau. Bermakna dia close dekat atas. Jadi kita nak tahu nilai dia close tu berapa. Hari ni dia pernah naik paling tinggi berapa. Dia punya low berapa. Yang tu yang kita nak. Okey, daripada sini saja kita boleh convert balik ke dalam bentuk abjad tadi, number tadi. Contohnya open 355, close 380, high 390, low sama 355. So betul tak dekat atas ni? Open 355, okay, anda tengok open dekat sini 355, okay, high adalah high dekat sini 39 sen, ha, betul lah. Low adalah 355, ha, sama nilai open. Okay, close adalah 38 dekat sini, ha. So kita dah boleh convert balik. Okey, daripada candle ni, dalam bentuk candle kita boleh convert balik ke dalam bentuk nombor. Kita boleh tahu, okey, dia naik ke, dia turun ke, dia pernah sampai harga berapa dan sebagainya. Okey, sebab apa? Sebab nanti kita akan belajar lebih detail lagi, terutamanya bab topik pembelian, okey, menggunakan candlestick. Nah, setiap candle ni dia ada nama-nama tertentu. Okey, nanti saya akan terangkan kepada anda di video-video yang berikutnya, insyaAllah. Nah, itu lebih detail berkenaan dengan candle. Apa yang saya nak anda faham sekarang ni adalah untuk anda kenali, okey, bentuk-bentuk candle, macam mana candle itu terbentuk, kenapa dia boleh jadi macam tu, anda kena lukis. Okey, so saya bagi sedikit ujian kepada anda. Okey, apa yang perlu anda buat adalah anda cuba lukis. Okey, anda cuba lukis, saya bagi nilai lah. 0.330, close 330, high 340, low 320. Okey, ini yang pertama. Okey, ini sebagai satu latihan kepada anda. Anda cuba buat, okey. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya nak anda lukis lagi sendiri. Dan jawapan nanti saya akan terangkan di video-video yang akan datang. Saya tak mahu terang dekat sini. So, anda kena tengok sendiri. Okey. Kemudian yang anda kena buat latihan sendiri. Okey. Kemudian yang kedua. Okey. Saya bagi harga 0.350 open. Close 0.345. Okey. High adalah 350. Kalau low adalah 300. Okey. Anda cuba lukis dua ni. Okey.
lengkap. Nah, cuba lukis dulu sebagai latihan kepada anda. Okey, kalau kata tak dapat jawapan, nanti anda boleh email kepada saya. Okey, kata tak dapat jawapan. Dan saya akan bagi jawapan, okey, untuk kedua-dua ini di dalam channel. Okey, dalam channel video tutorial version 2018. Saya akan bagi jawapan. Sebarang latihan, saya akan bagi jawapan dekat dalam channel, insyaAllah. Ataupun saya akan bagi di dalam next video. Okey, so ini adalah latihan pertama anda. Okey, melukis candle. Cuba lukis, nah. InsyaAllah. Nampak macam leceh tau. Tapi kalau anda buat, anda akan dapat sesuatu. Itu saja yang saya berani jamin. Okey, jika anda buat, anda akan dapat sesuatu. Jangan risau. Setiap usaha yang anda buat, pasti akan ada ganjaran. Nah, so buat saja. Okey, anda akan belajar sesuatu. Okey, so ini adalah serba sedikit. Okey, cara bagaimana untuk kita melukis candle. Okey, lukis candle. Nah, so simple saja. Dan di next video saya akan terangkan kepada anda berkenaan dengan trend. Okey, trend. Nah, trend ni senang saja. Semua saya kena kata senang. Sebab apa? Kalau kata susah lagi, dia jadi susah. Bila saya kata senang, insyaAllah senang nanti. Okey, so next adalah anda akan mempelajari ataupun anda akan belajar berkenaan dengan pattern graf. Okey, pattern dia tak banyak, dia ada 3 pattern lah. Yang naik, yang turun, yang naik dok, yang turun pun dok. Ataupun kita panggil mendatar. Ataupun dalam bahasa saham dia, uptrend, downtrend, sideways. Okey, so nak mencari counter yang uptrend. Back to basic balik. Kita nak mencari counter yang uptrend. Jadi kita kena kenal counter yang bukan uptrend. Kita kena kenal counter yang sideways, yang sedang menurun. Sebelum kita mengenal pasti counter-counter uptrend. Okey, insyaAllah bertemu di next video.